Oke, siap. Ya, makasih Mas. Paketnya datang. Oke, ini flysheet-nya baru datang. Jadi ini flysheet 4x6 meter Basscraft ya. Jadi ini flysheet ini untuk nanti kita jadikan bahan untuk dinding atau wallnya awning mobil. Karena susah nyari bahan, nah kebetulan kalau 4x6 kita bagi-bagi ini ngepas untuk awning wallnya awning mobil. Oke, ini warnanya kita coba warna coklat. Ya, mudah-mudahan cocok nih, lagi nunggu tukang jahit untuk motong-motong terus menjahit sesuai dengan ukuran untuk supaya bisa ditutupkan ke awning. Jadi bahan flysheet tadi yang ukuran 4x6 itu akan kita coba potong-potong ya, sesuai dengan ukuran wall dari awning yang kita buat sebelumnya. Jadi ini 4x6 itu nanti akan kita bagi dua seperti ini, persis di tengah. Jadi akan kita dapatkan 2x6 meter, 2 kali ya, 2 biji. Nah itu nanti dipotong-potong seperti ini. Ada ukuran 2,8 meter kali 2, itu sebanyak 2 lembar untuk wall yang diagonal kiri kanan. Kemudian nanti kita bikin lagi 1 biji yang 2,05 meter kali 2 meter, itu 1 aja. Terus nanti ada sisa lubang, itu sebenarnya nggak perlu tapi nggak apa-apa, ini sisanya kita jadikan wall juga. 1 meter kali 2 meter 2 kali ini untuk sisi samping kiri kanan yang ada celah. Nah ini kira-kira nanti akan kita buat seperti ini. Nah nanti di atasnya kita jahitkan velcro ya, velcro yang akan nanti merekat ke awning yang sudah disiapkan velcro sebelumnya di awning. Nah, supaya nanti bisa benar-benar melekat jadi dinding. Di samping nanti samping kiri kanannya tetap kita ikat. Nah, ini untuk memastikan rapat aja supaya air langsung meluncur ke arah dinding ini. Ya Mas, di dalam aja Mas ya? Iya. Di dalam aja. Di dalam. Soalnya kainnya gede. Oh. Minta tolong dipotongin. Sini kali. Ya. Kemarin udah dipasang bagus. Saya mau bikin dindingnya. Apa aja, Pak? Dinding ke sampingnya. Iya, bahannya udah ada sih. Iya, 2,8 jadinya. Ini setelah dipotong. Oke. 8 cm ya. 2,80 meter. 2,80 meter. Iya, 2,80 meter. Ini yang satu, yang 2,80 meter ya? Iya. Nah ini dia potongan flysheet-nya sudah kita masukkan ke dalam tempat flysheet yang kemarin. Jadi ini flysheet 4x6 yang kemarin. Nah di dalamnya sudah ada potongan-potongan flysheet yang kemarin kita sudah jahit. Nah ini kenapa masuk ke dalam sini, karena sebenarnya waktu selesai jahit ya, selesai menjahit kemarin ini subuh-subuhnya itu kita langsung bawa ke tempat camping ground, langsung kita coba praktekkan di sana. Bisa cek linknya di atas. Jadi kita langsung coba waktu itu di Puncak Halimun Camp, bagaimana kita memasangnya dan bagaimana wall ini sangat bermanfaat saat kita gunakan di camping ground. Nah ini sudah terpasang velcro-nya. Ini yang kita sambungkan ke awning bagian atas. Oke, setelah ini nanti kita langsung coba praktekkan di depannya. Di depan tuh ada lapangan, kita akan coba ke sana. Nanti kita coba pasangkan satu persatu supaya kita bisa melihat bagaimana flysheet ini atau potongan flysheet ini bisa menjadi wall atau dinding dari awning yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kira-kira penampakan dari potongan flysheet tersebut ya. Nah, salah satu bagian dinding ini yang 2,8 meter dan yang satu lagi yang 1 meter. Nah, sisanya masih belum terbentang. Nah, nanti ini kita coba buka di lapangan di depan. Yuk, kita mulai. Ayo kita keluar hand drawn. Bang, bawa kursinya satu.